Lihat nih, ini punyanya adek nanti yang musim dingin ini. Iya, winter. Boots, keren banget. Taruh di teras ya? Just need to repot that because it's falling over. Ini banyak banget buahnya tuh, lihat. Wow! Yang varian merah ini bisa untuk masak rendang dan yang lain-lain. Iya, itu udah besar. Jadi kita sudah selesai belanjanya. Sekarang kita OTW ke toko lainnya. Kita mau ke B&Q. Aku nggak tahu B&Q punya cabai atau enggak. Biasanya mereka ada. Nah, selain itu, kita juga mau pergi ke TK Maxx karena kita mau cari sepatu untuk anak-anak. Karena sepatu mereka itu udah pada nggak muat, teman-teman. Jadi meskipun di Inggris ini sudah musim panas, tapi tetap dingin gitu. Pakai sendal nggak bisa. Kalau untuk anak-anak ya, aku aja kedinginan nih pakai sendal. Jadi gimana pun juga harus pakai sepatu tertutup gitu loh. Ya, semoga aja kita nanti dapat di TK Maxx. Tapi sebelum ke TK Maxx, kita mau pergi ke B&Q dulu karena cabai itu penting buat aku. Jadi kalau misalkan kita bisa dapetin cabai penting. Kenapa? Kenapa katanya? Ya penting lah orang Indonesia itu. Cabai itu sama seperti keju untuk orang Inggris gitu. Jadi kamu nggak bisa hidup tanpa keju, aku nggak bisa hidup tanpa cabai gitu loh maksudnya. Yeah. Wah, TK Maxx full orang. Saya tidak. Itu ada Mountain Warehouse. Oh, baru. Ada toko baru. Ya Allah, kita 3 bulan nggak di sini udah ada toko baru di situ loh. Ya. Ya wes, semoga aja B&Q ada yang kita butuhkan ya, teman-teman. Soalnya kalau enggak pusing. Beginilah jadi pokoknya tahun depan gimana pun ceritanya dari bulan April itu kita udah harus ada di Inggris untuk mulai menyemai gitu ya. Karena kita kembalinya ke sini itu udah bulan Juni. Oh, lihat sayang, kabak full. Iyalah weekend ya. Jadi karena kita balik ke Inggris itu udah bulan Juni akhir ya, teman-teman. Jadi kayak udah nggak nutut gitu loh kalau untuk harus nyemai dari biji. Karena kalau nyemai dari biji itu kan butuh paling tidak 1-2 bulan baru ukuran segitu gitu sih. Apalagi tahun ini tuh nggak bagus cuacanya di Inggris. Jadi apapun yang kita tanam itu kayak butuh waktu agak lama gitu loh. Ya, wah B&Q full orang. Yuk. But look, oh look, oh Mao, they had Mao. Oh look, orchids. Tidak lihat, tidak Mao. Flowers, evergreen clearance. Oh yeah, here we go. £8 sayang. Oke, jadi kita mau beli 2 varian aja kalau gitu karena mereka nggak punya yang pedes, jadi kita nggak perlu beli yang terlalu banyak, teman-teman. Jadi ini aku beli yang satunya ini yang varian orange. Jadi dia warnanya orange, cabai besar. Tidak cabai sayang, pepper. Oh iya, nggak apa-apa. Oh. Ini bisa untuk dimasak sama sayur gitu ya. Terus yang satunya ini aku yang beli yang varian merah. Ini bisa untuk masak rendang dan yang lain-lain. Iya itu udah besar. Cheating. Ini harganya 160 ribuan. It's okay lah ya. Demi oh lihat nih sebentar ya. Apa sayang? Sebentar. Ini kita nggak bisa beli terlalu banyak karena mobilnya udah mulai full. Teman-teman, aku melihat-lihat nih blueberry-nya full dengan buah. Lihat. Ini kurang bagus. Yang bagus yang ini sayang, lihat. Ini harganya 500 ribu. Mau beli nggak sih? Ini tinggi banget. Sayang, tapi kalau kita beli nggak ada ini. Nggak ada space di mobil. It's very big, yeah. It's not gonna fit. Ini aduh sayang banget, ini buahnya banyak loh. Iya, yeah, it's okay. Ini blueberry varian apa ya? Vaccinum Chandelier. Waduh. Sayang beli dong, ini bagus banget ya. Iya. Taruh di teras ya.
Just need to repot that because look, it's falling over. Ini banyak banget buahnya tuh, lihat. Wow. And cover, we need a net, stop the birds. Yeah, full. Ini juga ada sih. Wow. Cuman ini banyak buahnya, cuman enggak yang perfect banget. Oh, boy. Ini juga agak 25 pounds. Iya. Yeah. Beli satu dong. Iya, yeah, banyak. Iya, yeah, banyak banget. Ayo sayang, beli sayang. Nanti taruh enggak tahu lah, enggak masuk dimasuk-masukin. Ini juga ada banyak strawberry di sini. Lihat. Tapi stroberinya kurang bagus ya. Ini stroberi apa ya? Oh, ini clearance. Sayang, ini stroberinya lagi ada promo loh, sayang. 12 pounds, what variety? 7 pound per pound. Manis enggak ya? We know that the iya, tapi kan ini lihat nih, ini gemes banget loh stroberinya, different variety, sayang. True. Mau beli dua ah. We're going to fit them in the car. Huh? I don't think we're going to fit them in the car. That will take up. We can probably buy one. Beli satu. Gak muat ya. Padahal ini ada yang gak happy. Gak muat teman-teman. Kalau kita beli ini mobilnya gak cukup. Ini juga ada blueberry, tapi ini blueberry-nya yang kecil-kecil ya. Jadi harganya murah guys. Cuma 110.000 tuh. Ini ada cabai. Piye sih Bang Daniel ini? Ini cabai pedes ini. Two for 12 pounds. Nah, oh, there we go. Ini yang pedes tuh, lihat. Okay, nah, piye sih Bang Daniel? Orang belum di ini udah. Ya udah kalau gitu kita nggak usah beli yang orange deh. Kita beli ini aja. Sepertinya kita harus memutuskan antara beli cabai merah besar atau cabai rawit. Bagi aku cabai rawit itu sangat penting teman-teman. Karena mobilnya nggak muat guys. Ini blueberry ini gimana masuknya nanti? Soalnya ini gemes banget, blueberry-nya banyak banget buahnya. Jadi kayak sayang banget gitu nggak sih kalau nggak dibeli? Banyak ya banget. Yowes, kita mau beli ini karena ini penting ya teman-teman. Jadi ini harganya nggak tahu, ada beberapa pohon. Dan dia harganya kalau kita beli dua pot, harganya itu cuma 240.000 gitu. Jadi kita mau beli, sebentar ya, kita pilih yang bagus. Ini bagus nih, warnanya rich. Bagus nggak? Bagus banget, sayang. Bagus ya, oke. Jadi ini kita beli dua, tapi berhubung ini tuh udah bener-bener mobilnya nggak muat, jadi ini harus aku kurangi ya, teman-teman. Ini harus kita kurangi, jadi kita beli yang penting aja, maaf ya. Nah, next time, aku nggak tahu kapan, karena besok itu kita ada mobil yang merah harus di servis, waktunya servis. Jadi kemudian nanti mungkin hari Rabu atau hari Kamis kita bakalan balik lagi ke sini, kita mau beli cabai lagi ya. Nanti kita bisa beli itu lagi. Oke, untuk saat ini kita beli ini aja. Ini bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Ini bisa? Yeah, tiga bisa. You sure? And then tiga one, bisa? You've got to put that one by your feet. Because it's very tall. It won't fit in the back anyway. Okay. It's too small. Alright, ya wes lah, nggak muat dimuat-muatin ya teman-teman. Are you sure? Or shall we just return this? It's better to be safe, actually. Oke, okay. Yeah, okay, teman-teman. Jadi cabai merah besarnya kita balikin aja. Jadi kita beli cabai rawit, nanti hari Kamis kita balik lagi ke sini. Soalnya takutnya nggak muat mobilnya. Nih, ayo kita balikin dulu deh. Daripada nanti mobilnya nggak muat kan, jadi kita beli yang penting aja. Ini soalnya kalau nggak dibeli gemes banget soalnya teman-teman. Ini kalau ada lagi, next time kita kesini lagi deh ya. Siapa tahu dapat yang buah lagi. Penting. Dia pakai ini sendiri ya? Pinter banget, sendiri. Wow! Pinter banget sih. Make it tight. There you go. Wow! Clever. So clever. Oh, di sini juga ternyata ada tomat. Ini tomatnya tomat biasa, kita udah keburu beli ya. Oke, jadi kita udah selesai, kita bayar aja ke kasir, setelah itu kita langsung pergi ke TK Maxx. Jadi nanti kita ketemu setelah kita nyampe TK Maxx ya. See you soon guys. Ya, jadi aku akan duduk bersama dengan blueberry teman-teman. Karena benar-benar udah nggak ada tempat ya. Aduh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di TK Maxx. Kita nggak mau belanja banyak ya, benar-benar fokus hanya untuk beli sepatunya anak-anak aja. Karena ini anak-anak udah capek kayaknya. Ini ternyata ada toko baru. Nah, 3 bulan kita tinggal ke kampung, ini ada toko baru nih. Ini kayak barang-barang apa ya? Kayak olahraga nggak sih? Nggak tahu lah pokoknya itu. Wah, ada clearance nggak? Yuk,
Ini karena weekend ya, bener-bener full orang ini parkirannya tuh. Sampai nggak ada tempat tadi. Ini namanya bapak-bapak nih, kayak gini nih, real bapak-bapak ya. Kita lihat-lihat barangkali ada barang-barang yang bagus dan murah ya. Lihat, dress warna biru. Ini kaos-kaos musim panas. Celana untuk rumah nih, celana pendek untuk rumah. Ayo kita lihat baju dulu ya. Kakak udah cranky, jadi kita kasih HP. Sepatu? Iya, sepatunya anak-anak dulu. Fokus ke anak-anak, biar mereka nggak ini ya. Sini sayang, anak-anak mau kemana ini loh? Gimana sih bapak? Ini anak-anak di sini. Okay, no, it's always been here. Ini kita bawa troli gede bukan karena belanja banyak ya, hanya karena buat nempatin kakak aja. Oh, kakak. Nih, kayak gini-gini nih sayang, lihat. Nih, kayak gini, sepatu kayak gini. Terus kita lihat-lihat dulu lah. Ada? Ah, merah, nggak mau, jangan merah sayang. Ini ukurannya gede ya, gede banget ya. Size you think is? Oh ini. Size 3, that's too small. 3? That'd be Ade's size. Ade? Enggak lah, gede banget ini. Are they girls or boys? Unisex. Oke, kita lihat-lihat dulu aja ya teman-teman, tolong saya. Sebelah sana ada. Ini gede-gede, yang kecil yang ini sayang. Ini kecil ini, ukuran 0-5. Oh, semuanya. Oh, adek lihat nih, ini punyanya adek nanti yang musim dingin ini. Yeah, winter. Boots, keren Adidas banget. Adidas. Adidas ya. Keren loh, dek. 3 juta. Wow. 3 juta? Daniel. Mana? Nggak banyak seleksinya seperti biasa. Oh, itu sayang yang atas sayang buat kakak sayang, lihat sayang. Iya. Di sini seleksinya emang nggak banyak ya teman-teman. Harusnya sih di designer outlet, cuman malas aja mau ke sana. Size 6. That's about right, six. Isn't it? She's 5. 6, 4. Ayo kak, coba kak ini kak. Sedikit. Really? Yes. Ih, masa kakak ukurannya segini sih? Look, ini 1 senti. Yeah, that's good, that's perfect. Wow, kakak, kakimu gede banget sih, kak. Dia udah nggak peduli, dia pegang ini. Kita cari-cari ukuran. How do they compare with the sandals? Are the sandals a different style? Iya, sandalnya kan but beda look, ya. Tapi ini yeah, sama. Sedikit lebih besar daripada. Yeah. Tapi kan sandalnya ini modelnya yeah, but that gives you an indication, sedikit lebih besar. Indication of her feet. Ini ukuran berapa ini? Ini, oh ini ukuran 9 terlalu gede. Ini terlalu gede ini ukuran berapa nih? Ini gemes banget ya. Oh ini 9.5, gemes ya. Masa kakak umur, ya Allah kakak udah gede loh sekarang. Ini ukuran 7.5. Wow, gemes kak. Oke beli ini aja ya. Iya Dedi. Iya. Mau beli ini? Sebentar ya, jujur di sini tuh ukurannya nggak banyak teman-teman. Aku nyari-nyari di sini, ini bener-bener limited banget ukurannya. Aku nyari punyanya adek aja masih belum nemu tuh punyanya adek. Ya, adanya tuh yang kayak gini-gini doang. Tuh, ini juga ada yang kayak gini. Ini ukuran berapa? Nggak tahu ini ukuran berapa. Ini kecil ini. Kan? Oh, ini sedikit lebih kecil ini. Ini coba lihat. Ini buat adek. Sebentar ya. Kecil ini kayaknya ya nggak sih? Kecil sayang. Look, smaller than the sandals. And this is shoes. Tama sih. Kecil sayang. Okay. Jangan. Okay. Next up, what size is it? Kenapa? What size is it?
Ini bagus loh ini. That's a 3. So he needs like a 4. Sayang, ini. So is that number 3, yeah? Nomor 3, ya? Nomor 3. So he needs number 4 then. Sayang, yang mana? Ini enggak. Ini sama ukuran, sama size, sama. I quite like the pink ones. The this bottle, one? Yeah. Yeah, it's nice, isn't it? Cute. Kita cobain dulu ya bentar. Wow. Lihat deh. Jadi aku nemuin dua sepatu. Yang satu kayak gini dan yang satunya kayak gini. Oh. Jadi ini merek yang sama, ukurannya juga sama, teman-teman. Jadi kayak gini. Gini-gini ya gini deh. Ya. Gimana nih? Yang ini lebih sporty, yang ini lebih keren aja sih. Bang Daniel suka yang mana? The top one. Yang pink. Iya. Yeah. Iya sih, jadi ini kalau untuk musim panas oke ya, karena ini mesh. Ini kalau musim dingin, ini tertutup jadi dia lebih anget. Jadi bahannya beda aja, cuman ini mereknya sama. Oke, okay? sama-sama 400 ribuan. Ini turun dari 900 ribu ke 400 ribu ya. Jadi ini aja ya. Yuk. Tuh lihat tuh, gemes kan? Ya udahlah kita beli yang ini aja. Suka dia, dia apa lagi cranky, kayaknya udah capek ya. Kita kasih HP aja. Ya wes, kita beli yang ini. Kita buka ya, Kak ya. Yang ini. Oke, kita makanya kalau untuk anak-anak seukuran mereka ini ya, teman-teman, enggak perlu beli terlalu banyak. Belinya satu-satu aja sepatu. Karena cepet enggak muatnya. Alright. Oke. Bang Daniel mau lihat sepatu dong? Sedikit. Cepat. Oke. Okay. Just there. Alright. Ayo, Anda mau lihat sepatu dulu. Nah, jadi kita nggak bisa nemuin sepatu untuk adik ya, karena ukurannya nggak ada. Eh, itu bagus. Ukurannya nggak ada, teman-teman. Limited banget nih, yang kecil-kecil itu cuma ini doang. Nggak ada lagi. Tadi ini dicobain terlalu gede buat adik. Kalau ini nggak matching ya, ini untuk musim dingin, kalau boots-boots kayak gini. Kalau untuk sendal-sendal kayak gini terlalu ini. Kalau untuk di Indonesia mungkin oke, tapi kalau UK ini terlalu dingin. Nanti kedinginan anaknya. Gak ada? Enggak suka. Yo wes, ayo. Let's go. Let's go. 2000 years later. Oke, Auntie online semua. Jadi kita sudah selesai belanjanya. Benar-benar hanya beli satu sepatu aja tuh kan. Good girl kan kita, nggak terlalu banyak shopping. Oke. Okay. Yes, let's go lewat sini. Nah, jadi karena ini anak-anak udah benar-benar nggak happy sama sekali. Bang Daniel nyoba beli sepatu tapi nggak ada. Dan kita juga coba untuk beli sepatu untuk adik tapi nggak ada ukuran yang pas. Karena memang limited banget kalau di TK Maxx ya. Dan kita memang, kita nyebrang dulu sayang, sini sayang. Nah, kita memang benar-benar nggak beli baju untuk anak-anak teman-teman karena waktunya yang nggak nutut. Jadi next time aja kita bakalan shopping-shopping lagi, oke? Okay? Woi! Dia udah nggak happy tuh. Ya wes, kalau gitu kita sudahi dulu aja deh videonya. Kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much watching. See you next time. Bye. Bye guys.